Mao Gakui no Futeki Gousha episode terbaru, anime Mao Gakui no Futeki Gousha merupakan salah satu anime terbaru yang diadaptasi dari manga Jepang yang sangat populer. Cerita dalam anime ini mengisahkan tentang seorang siswa SMA bernama Anos Voldigoat yang dikenal sebagai Raja Iblis, karena kekuatannya yang luar biasa. Dia menjalani hidupnya sebagai siswa biasa di sekolah yang dihuni oleh para iblis, sampai suatu saat dia memutuskan untuk mengambil alih dunia. Namun, dia tidak sendirian dalam perjuangannya ini, dia ditemani oleh beberapa teman yang juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka akan berjuang bersama untuk mencapai tujuannya dan menjadi penguasa dunia. Anime ini diprediksi akan menjadi salah satu anime terbaik pada tahun ini dengan jalan cerita yang menarik dan karakter yang kuat. Jangan lewatkan kesempatan untuk menonton anime ini dan ikuti perjuangan Anos Voldigoat dalam menjadi Raja Iblis yang kuat dan ditakuti oleh semua orang. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua, dengan cara like, komen, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Mao Gakui no Futeki Gousha adalah anime yang bercerita tentang seorang siswa SMA bernama Anos Voldigoat yang ternyata adalah Raja Iblis yang terlahir kembali ke dunia manusia. Dia memutuskan untuk menjadi siswa SMA biasa, tapi tetap menyembunyikan kekuatannya yang luar biasa. Cerita anime ini berfokus pada perjuangan Anos untuk menjaga identitasnya sebagai Raja Iblis rahasia sambil menjalani kehidupan sebagai siswa SMA biasa. Dia harus berjuang untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan dari pihak berwenang dan musuh-musuhnya yang ingin mengungkap identitasnya. Selain itu, anime ini juga menampilkan konflik internal Anos yang harus mengatasi masalah moral dan etis dalam menggunakan kekuatannya. Dia harus memutuskan apakah akan menggunakan kekuatannya untuk kebaikan atau kejahatan. Karakter dalam anime ini sangat kuat dan memiliki latar belakang yang kaya. Anos Voldigoat sendiri memiliki kekuatan yang luar biasa dan sangat cerdas, sementara teman-temannya di sekolah memiliki karakter yang unik dan menarik. Penggambaran visual dalam anime ini sangat memukau, dengan efek visual yang menakjubkan dan animasi yang halus. Musik yang digunakan dalam anime ini juga sangat cocok dengan suasana yang ditampilkan, membuat pengalaman menonton anime ini semakin menyenangkan. Anime Mao Gakui no Futeki Gousha sangat menarik dan menghibur, dengan cerita yang kompleks dan karakter yang kuat. Ini adalah anime yang cocok untuk penggemar genre fantasi dan aksi, serta yang menyukai cerita yang memiliki konflik moral dan etis. Jika Anda ingin menonton anime yang menyenangkan dan menarik, anime Mao Gakui no Futeki Gousha adalah pilihan yang tepat. Jangan lewatkan kesempatan untuk menonton anime ini dan menikmati petualangan Anos Voldigoat yang menegangkan dan menghibur. Anime Mao Gakui no Futeki Gousha atau The Misfit of Demon King Academy merupakan anime yang menceritakan tentang Anos Voldigoat, seorang iblis yang dikenal sebagai Raja Iblis yang pernah menaklukkan dunia. Setelah sekian lama, ia bangkit kembali dan menemukan bahwa dunia iblis telah berubah dan ia harus belajar lagi untuk menjadi raja. Anos Voldigoat adalah karakter utama dalam anime ini yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat kuat dan tidak terkalahkan. Namun, ia juga memiliki sisi baik yang tidak dikenal banyak orang. Ia ingin menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua iblis dan akan berusaha keras untuk mencapai tujuannya. Anime ini juga menampilkan banyak karakter lain yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Ada Misha Necron, seorang iblis yang memiliki kekuatan khusus yang dapat mengendalikan arwah. Ada juga Sasha Necron, seorang iblis yang dikenal sebagai Raja Iblis yang lemah. Semua karakter ini memiliki peran yang penting dalam anime ini dan akan membuat penonton tertarik untuk menonton lebih jauh. Anime ini menampilkan juga beberapa adegan pertempuran yang sangat menegangkan. Pertempuran yang dilakukan oleh Anos Voldigoat dan karakter lainnya sangat menakjubkan dan akan membuat penonton tidak dapat berhenti menonton. Adegan-adegan ini juga menampilkan efek visual yang sangat bagus dan akan membuat penonton merasa seperti ia sendiri yang berada di tengah-tengah pertempuran. Anime ini juga menampilkan beberapa adegan komedi yang akan membuat penonton tertawa. Beberapa adegan ini menampilkan kelucuan dari karakter-karakter yang akan membuat penonton merasa segar dan bahagia. Adegan-adegan ini akan menyegarkan pikiran penonton dan akan membuat penonton merasa lebih senang menonton anime ini.
Anime Maogakuin no Futeki Gousha atau dikenal dengan judul The Misfit of Demon King Academy adalah anime yang dirilis pada tahun 2020. Anime ini dikembangkan oleh studio Silverlink dan didasarkan pada novel light yang ditulis oleh Shu dan diilustrasikan oleh Yoshinori Shizuma. Anime ini menceritakan tentang Anos Voldigoat, seorang iblis yang dikenal sebagai Raja Iblis. Setelah tidur selama 2000 tahun, Anos bangun dan menemukan bahwa dunia telah berubah dan iblis saat ini tidak lagi dihormati seperti dahulu. Anos kemudian memutuskan untuk masuk ke sebuah akademi iblis yang dikenal sebagai Maogakuin untuk menemukan calon penerusnya. Anime ini menyuguhkan kisah yang unik dan menarik, yang dikemas dengan aksi dan komedi. Penonton akan dihibur dengan aksi yang memukau dan plot yang mengejutkan. Karakter-karakter yang ditampilkan juga memiliki kepribadian yang unik dan menarik, sehingga membuat anime ini menjadi sangat menyenangkan untuk ditonton. Anime ini juga menampilkan animasi yang luar biasa, yang membuat aksi yang ditampilkan terlihat sangat hidup dan nyata. Musik yang digunakan juga sangat cocok dengan alur cerita, sehingga membuat anime ini menjadi lebih menyenangkan untuk ditonton. Salah satu hal yang menarik dari anime ini adalah perkembangan karakter Anos. Dia awalnya diperlihatkan sebagai sosok yang dingin dan tidak peduli dengan orang lain, namun seiring berjalannya cerita, kita dapat melihat perubahan yang signifikan dalam sikap dan pemikirannya. Anime ini juga menyuguhkan kisah cinta yang menarik, yang membuat penonton merasa terlibat dan terikat dengan kisah yang ditampilkan. Penonton akan dihibur dengan kejutan yang ditampilkan dalam cerita, sehingga membuat anime ini menjadi sangat menyenangkan untuk ditonton. Secara keseluruhan, anime Maogakuin no Futeki Gousha adalah anime yang sangat menyenangkan untuk ditonton. Dengan plot yang unik dan menarik, karakter yang memiliki kepribadian yang unik dan menarik. Anime Maogakuin no Futeki Gousha atau dikenal dengan judul The Misfit of Demon King Academy adalah sebuah anime yang bercerita tentang seorang penyihir bernama Anos Voldigoat yang terlahir kembali setelah berabad-abad tidur. Namun, ia terkejut saat mengetahui bahwa dunia yang dia kenal sudah berubah drastis dan tidak lagi dihuni oleh penyihir yang kuat seperti dulu. Anos kemudian diterima di Maogakuin, sekolah yang didirikan untuk mencetak penyihir yang akan menjadi raja penyihir di masa depan. Namun, ia menemukan bahwa sekolah ini tidak sesuai dengan harapannya dan bahwa para siswa di sana hanyalah penyihir yang lemah. Ia kemudian berniat untuk mengajar dan mencetak penyihir yang lebih kuat. Anime ini menyuguhkan cerita yang menarik dan penuh aksi. Anos adalah tokoh utama yang sangat kuat dan merupakan penyihir terkuat di dunia. Ia juga memiliki karakter yang unik dan menyenangkan untuk ditonton. Selain itu, anime ini juga menyuguhkan sejumlah karakter pendukung yang membuat cerita menjadi lebih menarik. Salah satu hal yang menarik dari anime ini adalah bagaimana ia menyuguhkan konsep penyihir yang lemah dan penyihir yang kuat. Ini memberikan kesan yang unik dan menyegarkan bagi para penonton. Selain itu, anime ini juga menyuguhkan sejumlah adegan aksi yang sangat menegangkan dan menyenangkan untuk ditonton. Anime ini juga menyuguhkan sejumlah tema yang menarik seperti persahabatan, kekerasan, kekuatan, dan cinta. Ini membuat anime ini menjadi lebih menarik dan membuat penonton merasa terlibat dalam cerita yang sedang ditonton. Secara keseluruhan, anime Maogakuin no Futeki Gousha adalah anime yang sangat menyenangkan untuk ditonton. Ceritanya yang menarik dan karakter yang unik membuat anime ini sangat menyenangkan untuk ditonton. Secara keseluruhan, anime Maogakuin no Futeki Gousha merupakan salah satu anime yang sangat menarik dan menyenangkan untuk ditonton. Anime ini menyuguhkan cerita yang unik dan menarik, serta memiliki karakter yang sangat likable dan memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Penggambaran dunia anime ini juga sangat apik dan membuat penonton merasa seolah-olah ia sendiri yang berada di dalam dunia tersebut. Selain itu, anime ini juga memiliki aksi yang sangat menegangkan dan membuat penonton merasa tidak sabar untuk menonton episode berikutnya. Jadi, jika kamu adalah penggemar anime yang mencari anime baru untuk ditonton, maka anime Maogakuin no Futeki Gousha merupakan pilihan yang tepat untuk kamu. Jangan lupa untuk terus menonton video-video kami tentang anime ini di channel YouTube kami. Terima kasih sudah menonton. Itulah beberapa ulasan YG bisa menjadi list tontonan kalian di kala senggang, dan mungkin cukup sekian video dari kami, dan jangan lupa dukung terus channel kami, agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan jangan sampai ketinggalan dengan video terbaru kami selanjutnya. See you.